Halo guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini aku mau unboxing ROG Baltius RGB Gaming MOSFET. Nah, kalian akan lihat apa saja yang akan kalian dapatkan dari pembelian MOSFET ini. Nah, kalau untuk harganya bisa kalian lihat atau kalian cek searching di Google seperti online shop atau Tokopedia dan lain-lain. Nah, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Keep on watching. Baik, ini dari luarnya seperti ini. Dia berbentuk persegi 4 dan ada lampu RGB-nya di samping. Dari ini, dari tampak bawahnya, bisa kalian lihat ada Aura Sense RGB Lightning, ada USB, plus choke, ada ini juga gaming hard surface. Saja kita buka dalamnya seperti ini. Dia ada bungkusnya yang berlambang Republic of Gamers. Kita buka. Nah, jadi kalian lihat yang pertama di sini ada MOSFET-nya yang persegi 4 tadi ya, dan di sini ada dilapisi dengan bungkus plastik dan kabelnya langsung dari MOSFET. Langsung saja kita buka seperti ini ya. Dan di sini ada tulisan Republic of Gamers, dan sini ada terdapat port USB, single port USB, dan di sini ada tombol ya, ada logo Asus di belakangnya seperti ini, dan di sini kabelnya ada dua USB. Dan juga di sini dia mempunyai bentuk-bentuk yang menarik ya. Nah, di sini juga ada terdapat buku panduan dari Asus. Baltius RGB Gaming MOSFET bisa kalian lihat. Terus di sini ada emblem logo Asus. Bisa kalian tempelkan ya aksesorisnya, atau di HP kalian atau di mobil. Dan itu saja yang kalian dapatkan. Nanti kita akan tes baiklah guys, ini warnanya ketika dia sudah dihidupin. Nah, jadi dia mempunyai mode warna yang banyak, dan ini seperti salah satunya. Nah, dan ini juga bisa kalian set atau bisa kalian atur lewat Armoury Crib. Nah, jadi seperti itulah yang kalian dapatkan dari ROG Baltius ini. Nah, di video sebelumnya tadi kalian lihat ya,
pas dia waktu dia posisinya hidup dan gelap. Nah, jadi dia lampunya ini dia sangat terang ya, dan bisa diubah-ubah warnanya dengan memakai armory crate. Nah, kalau untuk kelebihan kekurangannya, ya kelebihannya tadi ya mungkin kalian lihat di video tadi, dia bisa berubah-ubah warna dan mempunyai banyak mode. Kalau untuk kekurangannya ya mungkin dia banyak memakan space ya. Mungkin di tas kalian, mungkin kalian sudah membawa laptop atau apa itu, atau mouse. Nah, jadi kalau kalian membawa ini, mungkin tas kalian mungkin berat dan juga dia memakan space yang lumayan. Nah, jadi itu saja dari video saya. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. See you on my next video.